Keren, jangan terlalu banyak. Thank you.
camping dapat apa aja? Apa aja camping fasilitasnya? Ada masuk, ada apa? Listrik? Oh, 100 lagi. Hah? 100 lagi. Berapa? Kabel 100. Sama kabel 100. Kalau kabelnya dari mana nariknya? Kalau bawa kabel rohnya? Oh, 50 ribu. Kalau bisa 50. Jadi berapa? Listrik 200. 200. Wah, kalau listrik 200? Kalau camping aja. Kalau camping aja 150. Gimana? Mau camping aja sama listrik? Harga tiketnya 150.000. Jadi camping saja apa sama listrik? Yes.
Oh, ada kepiting tuh teman-teman, lari-larian di karang. Karang ini tempat tinggal kepiting, teman-teman. Ada lumut-lumut juga. Ini kalau orang yang hobi mancing tahu nih, lumut ini bagus buat mancing. Cepat dapatnya kalau pakai lumut ini buat umpan pancingnya. Air lautnya senang banget nih, teman-teman. Ini juga sebenarnya kalau musim kemarau ini pasir semua. Tuh air lautnya tenang banget ya. Di sini juga ada fasilitas ayunan buat anak-anak. Ini Pirenda sedang main ayunan. Ayunnya kenteng Piren. Ayunannya. Oh, nggak boleh ya. Selain main di air di pantai, anak-anak juga bisa main ayunan di sini. Bisa happy nih anak-anak kalau ada ayunan gini. Pastinya senang banget kalau main ayunan kayak gini. Apalagi ada temennya yang dorong. Bisa bergantian dorong-dorongannya main ayunan ini ya. Sekarang sudah jam 8 lewat 30 menit. Oh ya, ini teman-teman,
ini adalah area camping di Pantai Ciberem 1. Areanya sangat luas sekali ya. Banyak pohon-pohon juga yang cukup rindang ya, jadi bisa suasananya menjadi teduh. Ini ada rombongan yang baru datang. Oh ya, karena area campingnya ini luas, jadi kalian bisa pasang tenda di mana saja. Kontur tanahnya juga rata, banyak rumput-rumput juga. Kita bisa pasang tenda di bawah pohon atau di atas rumput-rumput. Dan juga ini sepertinya kita bisa pasang hamok nih. Ini kelihatan ada beberapa hamok di sini yang sudah terpasang. Karena memang jarak antar pohonnya tidak terlalu jauh ya, jadi bisalah kalau misalkan kita pasang hamok di sini. Nah, sekarang saya mau ke toilet nih. Toiletnya juga cukup banyak. Di depan juga ada, kemudian di sebelah kanan saya juga ada. Nah, ini sebelah kiri juga saya ada tuh. Itu adalah toiletnya. Tapi toilet ini kalau malam hari ini tidak kelihatan karena sepertinya tidak ada penerangan di toilet yang sebelah kiri ini. Tapi kalau toilet yang depan itu ada penerangannya. Di situ juga kelihatannya ada petugas yang lagi bersih-bersih. Cukup terawat ya area camping ini. Sepertinya setiap hari mungkin dibersihkan sama petugas-petugas di sini. Nah, ini toilet yang mungkin bilang kedua lah dari yang paling dekat dengan toilet di depan ini. Ini ada 6 kamar mandi. Jadi bebas ya. Kita tidak perlu antri untuk toilet. Ah, ini kan gelap nih di dalam nih. Gelap nih teman-teman. Saya nggak menemukan saklar. Cut dulu ya teman-teman. Tadi benar-benar gelap di toiletnya. Kami mohon ke pengelola Pantai Ciberem ini agar melengkapi fasilitas toiletnya, terutama penerangannya, karena sangat gelap sekali di dalam itu. Mudah-mudahan video ini ditonton sama pengelola Pantai Ciberem. Sekarang sudah jam 9 lewat 15 menit. Ini sudah mulai rame nih, warung juga sudah mulai buka. Jadi kalau misalkan lapar, kita bisa jajan di sini nih, bisa makan di sini, bisa sarapan di sini. Tadi juga pagi-pagi banyak yang jualan sarapan ya, ada nasi uduk, ada nasi kuning. Ini juga ada gazebo. Ini gazebo ini disewakan kalau tidak salah. Saya lupa tarifnya berapa ya per hari ya.